Gala premier film Love for Sale 2 telah diadakan pada hari Kamis 17 Oktober yang lalu. Gading Martini yang sempat terlibat dalam film pertamanya tersebut juga turut hadir untuk menonton film yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini. Gading menyebutkan bahwa ia sudah dapat melihat bakat Della Dartian sejak main bersamanya di film Love for Sale yang pertama. Gading sendiri merasa senang dengan kelanjutan ceritanya dan ia merasa cerita ini begitu berbeda dari bayangannya. Jika di film sebelumnya Arini memilih untuk pergi dari kehidupan Richard, maka film Love for Sale 2 kali ini menceritakan Arini yang merupakan calon mantu palsu yang diorder Indra Ican Tauhid, si kumbang yang diperankan oleh Adipati Dolken. Rumah produksi Visinema Picture cukup menjawab rasa penasaran penonton Love for Sale dengan menghadirkan Love for Sale 2 ini ke layar lebar. Buat kalian yang udah gak sabar untuk melihat bagaimana aksi Arini dalam film Love for Sale 2 ini, yuk boleh langsung merapat ke bioskop ya Smart Viewers.